Noro Noro TV, teori dan analisis One Piece 999 manga chapter, a big set up chapter untuk chapter yang ke-1000, chapter seterusnya, saat-saat yang penuh bermakna buat kita semua peminat setia One Piece. Okey, kita mulakan dengan akhirnya kita dapat tengok pertemuan di antara Ace dengan Yamato. Yamato pernah beritahu Luffy sebelum ni masa dia tengah lawan saat tu yang Luffy mengingatkan dia kepada someone. Someone tu Ace lah. Tugu naga tu sebenarnya dimusnahkan oleh Yamato dulu sebelum Ace atas tanda yang Yamato tak suka ayah dia, Kaido. Kru-kru Beast Pirates kat situ semuanya smile user sekarang. Masa tu mereka belum makan lagi smile dan aku rasa Kaido dengan big man dia yang lain pergi expedition ke Pang Hazard. Ace ada cerita dekat Yamato tentang pirate-pirate muda yang lain yang mula mencipta nama Kevin something, Cavendish tu, Kid, Law dan Beji, dan semua tu akhirnya menjadi Luffy punya alliance. So aku rasa Oda dah bagi hint dekat sini yang Beji mungkin akan main Wano dan Cavendish serta ahli-ahli Grand Fleet yang lain mungkin akan turut serta dalam perang ni. Kid dah ada dekat sini, Law pun dah ada dekat sini, Drake mungkin Ace tak cakap dulu sebab Drake kan Marine. Marco transform menjadi Phoenix dan bawa Zoro naik ke rooftop dan muncullah King dan Queen transform menjadi dinosaur. So chapter 1000 nanti kita mungkin dapat tengok the clash between King dengan Marco. Queen ada cannon dalam mulut dia dan buatkan kita terfikir adakah Queen ni cyborg. Tengok tangan dia pun macam cyborg. So aku rasa mungkin Jerma main peranan untuk buat Queen jadi macam cyborg. Yamato mention kehadiran Luffy di Wano merupakan ketentuan. Dah tertulis dah yang Luffy akan main Wano untuk bebaskan Wano. Nama Luffy juga ada huruf D dan masa ni Yamato mengeluarkan Oden punya logbook. So aku rasa Oda ada tease yang kita akan dapat another big reveal dalam chapter seterusnya, chapter 1000. Dan kalau ikut konteks yang sesuai, kita akan dapat big revelation tentang The Will of D. Chapter 100 dulu, The Will of D mula diperkenalkan, dan chapter 1000 aku harap Oda explain sikit lah pasal The Will of D ni, sebab Oda pandai main number chapter kan. So kalau betul dalam chapter 1000 nanti Oda ada cakap sikit je pun jadi ya, pasal The Will of D memang dahsyat lah Oda. Prometheus dan Zeus recharge balik, so Big Mom dah at full power lah sekarang. Kenapa Big Mom nak Nico Robin bukan Kaido sedangkan Big Mom dah ada Pudding? So aku rasa mungkin kru Kaido pun ada yang 3-Eye Tribe. Kemungkinan besar Who's Who dan kru-kru dia lah yang tutup muka semua tu. Mereka macam nak lindung something kan. Kaido bercadang untuk jatuhkan Onigashima dekat The Flower of Capital. Dia tak kisah berapa orang mati sekalipun sebab nanti dia boleh buat hamba. Tapi kuasa Luffy takkan benarkanlah benda tu berlaku. Rogue Poneglyph juga nampaknya macam ada dekat mainland Wano tapi still tak tahu kat mana. Kaido punya Devil Fruit merupakan mythical Zuan Fish Fish Fruit. Aku ada buat teori pasal ini, so hampa boleh check it out kat teh ni. Dan apa yang aku boleh tambah, Uo Uo no Mi Fish Fish Fruit. Kaido gelak wo ro 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 wo 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 sama. Dan Koi Day 1 Mei, birthday Kaido 1 Mei. Oda memang at his best in this chapter. Inilah Oda yang buat kita jatuh cinta dan terus suka dengan One Piece. Aku harap Oda dapat teruskan momentum ni dalam chapter-chapter seterusnya, dan obviously chapter 1000 nanti memang akan jadi gila-gila punya lah. Kita tengok chapter 999 ni pun kita dah boleh tahu. Tapi apa yang hampa rasa akan jadi dalam chapter 1000 nanti? Hampa komen dekat bawah, okey? Okey geng, sampai di sini sahaja video aku. Jangan lupa untuk like video ni dan subscribe kepada yang belum subscribe. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Noro Noro TV.